Ketika terpisahkan waktu, jarak, dan langkah. Hari-hari banyak terisi dengan memori dan hal-hal yang baru, yang sejenak kenangan dulu sementara terlupakan. Terlupakan dengan suasana dan emosi hati hari ini. Seolah hari itu dan cerita itu sudah lewat begitu saja, dan terkubur dengan suasana baru dan orang-orang baru dalam langkah dan keseharian. Mendengar kabar, mendengar peristiwa, dan hanya terucap dengan nada ringan saja di lidah. Di balik semua itu, di saat bertemu dan tertawa lagi bersama, tertawa bersama memori dan ingatan itu muncul dan tertali lagi. Bukan aku yang istimewa, dan bukan mereka yang butuh aku, tapi mereka yang istimewa buatku, dan aku yang membutuhkan mereka. Keikhlasan serta ketulusan itu memang benar adanya, dan bukan aku yang mengingatkan mereka, tapi mereka yang mengingatkanku. Buatku itu hal yang berharga, hal yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Karena mereka aku kembali. Karena mereka pula lah mengingatkanku akan keberadaannya. Kesuksesan hidup itu terdapat sejarah di masa lalu yang tetap membuat kuat. Amin.